kebapaan, kemudian melaporkan kasus yang dialaminya. Siapa ibu terlapornya? Untuk terlapornya sendiri? Untuk terlapornya sendiri, ya, menurutnya beliau adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri, atas dugaan KDRT. Mungkin untuk pemanggilan sendiri, untuk lanjutannya mungkin seperti apa ibu? Secepatnya kita panggil setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi yang kita periksa. Kalau untuk buktinya sendiri, mungkin apa saja yang dilampirkan ketika pelapor? Ya, yang jelas visum. Visum, hanya visum saja ini. Menurut CL sendiri, kapan kejadiannya? Kejadiannya nanti kita dalami, kemudian penyidik lah yang memeriksa. Kalau untuk koordinasi dengan penyidik. Kalau untuk suami sendiri mungkin ada juga pemanggilan sendiri? Oh pasti, jadi kita itu memanggil semua saksi-saksi. Si L ini sendiri datang atau sama kuasa hukum itu juga? Oke, terima kasih Ibu.